Hai, boleh kenalan nggak? Kalau nggak boleh sih ya nggak apa-apa. Gua kan kentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa kembali ya bersama saya di channel Calon Mandiri. Dan untuk editing kali ini kita akan editing untuk versi yang hai boleh kenalan apa enggak ya, seperti di video pertama tadi. Nah, baik, langsung saja. Di sini kita menggunakan aplikasi KitKat seperti biasa. Kita masuk saja langsung ke aplikasinya. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke bagian new project. Nah, di sini kita pilih satu foto ya, teman-teman. Kita menggunakan dua foto, maksud saya di sini kita pilih satu terlebih dahulu. Dan di bagian foto yang pertama, di sini kita klik saja, kemudian di sini kita tambahkan animasinya. Nah, di sini kita masukkan animasi di bagian in ataupun di bagian masuk. Dan kita cari yang namanya rock vertically. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita fullkan. Jangan lupa buat watermark bisa kita klik dan kita hapus, kemudian tinggal kita save saja. Kita pilih bagian export. Nah, untuk yang kedua, di sini kita langsung saja masuk ke bagian new project. Di sini kita pilih satu foto lagi. Oke, di posisi yang kedua kita klik fotonya, kemudian kita tambahkan animasi. Dan untuk yang kedua, di sini sama, kita menggunakan animasi di bagian in ataupun di bagian masuk. Yaitu untuk animasinya itu rock horizontal ya, rock horizontal. Nah, pergerakannya seperti ini. Jangan lupa buat watermark bisa kita klik dan kita hapus, kemudian kita klik di bagian tanda panah pojok sebelah kanan atas, kemudian kita pilih bagian ekspor. Nah, buat teman-teman semua yang ingin dapatkan mentahnya, nanti teman-teman bisa dapatkan di link deskripsi ya. Nah, oke, di sini kita klik saja bagian selesai, kemudian kita masuk ke bagian new project. Nah, kemudian kita ambil mentahnya ya, teman-teman. Nah, kita ambil mentahnya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar ya. Kita ambil mentahan dari video pertama tadi. Nah, oke, yang ini. Oke, kemudian jika teman-teman memiliki mentahan seperti ini, jangan lupa buat dipotong dulu. Kita klik saja, kita paskan. Nah, kita klik videonya, kemudian di sini kita pilih bagian bagi. Nah, kemudian sisa dari videonya bisa kita klik dan kita hapus ya. Nah, kemudian jika teman-teman menggunakan mentahan, jangan lupa buat volume di bagian mentahan bisa kita klik, kemudian kita klik di bagian volume dan di sini kita hilangkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa masukkan musiknya di bagian tambahkan DD audio. Nah, di sini kita juga bisa ekstrak langsung dari video. Oke, kemudian kita klik bagian musiknya di sini. Nah, di sini kita tentukan beatnya, klik saja musiknya, kemudian kita klik sesuaikan pemotong. Nah, jadi di sini bisa kita putar musiknya di atas, ada di iramanya di bagian bawah. Nah, untuk caranya adalah seperti ini. Hai, boleh kenalan nggak? Kalau nggak boleh sih ya nggak apa-apa. Gua kan kentang. Oke, cukup mudah bukan untuk menambahkan beatnya. Kemudian di sini kita klik saja bagian centang. Nah, kemudian di sini kita langsung saja kita masukkan klik tanda plus, kemudian kita masukkan yang menggunakan rock vertically terlebih dahulu. Nah, oke, yang pergerakannya seperti ini. Oke, kemudian di sini kita klik, kemudian kita zoom saja, kita paskan di bagian layar. Nah, oke, kemudian di sini kita geser dari sebelah kiri ke 2,4. Nah, oke, 2,4, kemudian kita paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita klik lagi tanda plus. Nah, di sini kita masukkan yang menggunakan rock horizontal. Oke, yang pergerakan seperti ini, jangan lupa kita zoom terlebih dahulu. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di sini kita geser ke 2,3 ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita paskan menggunakan titik kuning yang sudah kita buat. Nah, caranya tinggal kita copy-copy saja untuk dua video ini. Kita klik, kita salin. Oke, jika ingin mudah di bagian depan kita klik, kita salin, kita tekan dan kita geser ke belakang. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita klik lagi. Nah, kita copy, kita salin seperti ini. Oke, kemudian cara memindah untuk yang di depan, kita klik.
kita salin, kita tekan dan kita geser ke belakang. Nah seperti ini, silahkan teman-teman bisa di copy-copy saja. Nah kemudian untuk versi kedap-kedip putih, teman-teman bisa masuk ke bagian overlay. Dan di sini kita masuk ke bagian overlay. Di sini kita cari tambahkan overlay, kemudian kita pilih foto putih ya, foto putih seperti biasa. Oke, kemudian kita zoom saja. Di sini kita pilih bagian gabungan. Nah, kemudian di sini kita cari menu space. Kemudian di sini kita centang dan kita bisa perkecil dengan cara geser ke sebelah kiri. Kemudian kita paskan ke posisi titik kuningnya yang tepat ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy saja cara memperbanyaknya. Kita klik foto putihnya, kita salin. Kita klik, kita salin, kita tekan dan kita pindah ya. Dan seperti ini, cukup mudah teman-teman. Oke, kita salin seperti ini. Paskan ke posisi yang ada titik kuningnya pas di pergantian pergerakannya. Nah, seperti ini. Nah, oke teman-teman, silakan di copy-copy saja. Oke, kita klik, kita salin, kita tekan dan kita geser ke belakang. Nah, seperti ini. Ketika sudah kita masukkan untuk foto yang sudah kita tambahkan animasi, di sini tinggal kita bermain di bagian copy saja. Nah, oke, untuk warna-warninya, teman-teman bisa masuk ke bagian stiker. Oke, kita masuk ke bagian efek. Di sini kita cari yang namanya party, menu party. Kemudian di sini kita tambahkan colorful. Oke, seperti ini. Teman-teman silakan disesuaikan saja di posisi yang tepat. Oke, kita sama untuk memperbanyak tinggal kita bermain saja di bagian copy. Nah, oke, kemudian untuk kedap-kedip versi cepat, teman-teman bisa masuk di bagian stiker. Nah, di sini kita klik di pojok sebelah kiri. Nah, kemudian kita cari sebuah foto gelap ataupun foto hitam ya, seperti biasa foto hitam. Nah, seperti ini. Kita fullkan saja. Kemudian di sini kita klik bagian centang. Nah, di sini kita pilih bagian animasi. Kemudian kita pilih di bagian ulang. Dan di sini kita cari yang namanya flash. Kemudian di sini kita atur ke 0,1. Nah, kemudian kita paskan ke posisi yang kita kasih menu colorful tadi ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita geser lagi. Nah, seperti ini cara memindahnya. Oke, di bagian transisinya bisa kita klik. Kemudian kita kasih yang namanya black flash. Di sini kita pilih terapkan ke semua dan kita centang. Nah, oke, untuk hasilnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Hai, boleh kenalan nggak? Kalau nggak boleh sih, ya nggak apa-apa. Gua kan kentang. Nah, oke, silahkan teman-teman bisa di copy-copy saja untuk video yang sudah kita masukkan ini sampai di titik kuning yang terakhir. Nah, untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Oke, jadi videonya itu seperti ini ya. Sama, untuk caranya juga sama. Oke, jadi jika teman-teman ingin membuat sebuah fotonya agar terlihat lebih berbalik ya, jadi posisinya itu kan pertama seperti ini, kemudian di sini kita geser jadi seperti ini. Ini teman-teman bisa klik saja bagian fotonya, kemudian di sini teman-teman bisa klik di bagian menu edit. Nah, di sini ada efek cermin ya. Nah, kita gunakan efek cermin ini, kita klik saja. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman silahkan disesuaikan saja. Oke, kemudian setelah selesai jangan lupa buat watermark, bisa kita klik dan kita hapus ya. Selanjutnya tinggal kita save saja untuk hasil editannya ke galeri, dan di sini kita atur ke 720, kemudian kita pilih bagian export. Dan otomatis untuk hasil editannya akan langsung masuk ke galeri, dan teman-teman juga bisa share saja ke WhatsApp, TikTok ataupun Instagram ya. Di sini kita klik saja bagian selesai, kemudian kita bisa masuk ke bagian video.
Nah, di sini kita masuk ke bagian video, kemudian kita cek untuk hasilnya di posisi yang pertama. Dan untuk hasilnya adalah seperti ini. Hai, boleh kenalan nggak? Kalau nggak boleh sih ya nggak apa-apa. Gua kan kentang. Oke, cukup mudah buat editing sebuah jedak-jeduk versi seperti Alik Motion ya, menggunakan Hai boleh kenalan atau enggak ya untuk file mentahnya. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.